Sebagai salah satu klub papan atas Liga Inggris, Arsenal selalu dikenal sebagai rujukan pemain-pemain muda yang ingin sukses di Liga Premier Inggris. Beberapa nama yang mereka ekspor pun ternyata cukup sukses saat ini. Dan berikut beberapa di antaranya. Francis Coquelin. Gelandang bertahan yang juga bisa bermain sebagai bek ini bergabung dengan Arsenal U18 pada Juli 2008. Namun, perjalanannya untuk bisa menjadi bagian tim utama The Gunners ternyata masih jauh. Sayangnya, karir pemain Prancis ini di Emirates Stadium tidaklah lancar. Alhasil, dia hengkang ke Valencia sejak Januari 2018 dan kini menjadi punggawa reguler LC. Wojciech Szczesny. Meskipun kini memiliki sosok Bert Leno di bawah Mister Gawang, sejatinya Arsenal pernah memiliki sosok kiper hebat sebelumnya dalam diri Wojciech Szczesny. Kiper asal Polandia ini sendiri merupakan produk tim muda Arsenal karena sudah bergabung dengan tim U18 sejak Januari 2006. Dia kemudian dipromosikan ke tim senior pada Juli 2008, ketika Arsenal mendatangkan David Ospina dari Oggi Nice. Persaingan di musim tersebut membuat Szczesny memilih dipinjamkan ke AS Roma di musim 2015-2016 selama 2 musim. Konsistensinya di ibu kota Italia pun membuatnya enggan pulang ke London dan merapat ke raksasa Serie A Juventus pada Juli 2017. Serge Gnabry. Sebelum menjadi bintang besar saat ini, dia adalah pemain Arsenal kala datang dari Stuttgart U17 ke Arsenal U18. Dia dipinjamkan ke West Brom selama musim 2015-2016 sebelum dibuang permanen seharga 5 juta euro ke Werder Bremen pada musim panas 2016. Dia pun menemukan sentuhannya sebagai sayap kanan di Bundesliga. Dari 27 laga, dia menorehkan 11 gol sepanjang musim 2016-2017. Aksi itu cukup membuat Bayern Munchen yakin dan memboyongnya ke Allianz Arena pada Juli 2017 dengan mahar 8 juta euro. Seperti yang kita ketahui, kini Gnabry menjadi salah satu bintang Bayern maupun timnas Jerman.